Hey, sahabat kece. Dikutip dari Indosport, Gracia Poli dan Apriani Rahayu kembali berhasil meraih kemenangan di laga kedua Olimpiade Tokyo 2020. Ganda putri andalan Indonesia itu berhasil menumbangkan wakil Inggris Chloe Bird dan Lauren Smith dengan skor 21-11, 21-13. Gracia Poli, Apriani Rahayu mampu tampil dominan sejak game pertama melawan Chloe Bird dan Lauren Smith di fase grup Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung di Musashino Forest Plaza pada Senin 26 Juli 2021. Sempat terjadi kejar-kejaran poin di awal game pertama, namun Gracia Apriani mampu memimpin keunggulan hingga membuat Chloe dan Lauren kesulitan menembus defense kuat dari wakil Indonesia. Terbukti Gracia dan Apriani mampu memegang kendali servis hingga berangka-angka. Dan interval pertama pun ditutup dengan skor 11-4. Pertandingan dilanjutkan dengan kegigihan Gracia Poli dan Apriani Rahayu, namun wakil Indonesia sempat melakukan sedikit kesalahan dan memberikan poin untuk Chloe Bird dan Lauren Smith dengan skor 15-8. Namun tampil galak dan berapi-api membuat Gracia Poli Apriani Rahayu langsung tancap gas dan makin membuat lawan kelimpungan serta unggul dengan skor 18-10. Setelah terjadi beberapa perlawanan, Gracia Apriani akhirnya bisa menyelesaikan game pertama dengan kemenangan 21-11 atas Chloe Bird dan Lauren Smith. Game kedua dilanjutkan dengan keunggulan Gracia Poli Apriani Rahayu dengan skor 3-0 di menit-menit awal. Bahkan serangan smash dari wakil Indonesia mampu membuat Chloe Bird dan Lauren Smith jatuh bangun. Pertandingan semakin terasa intens dengan Chloe dan Lauren mencoba memberikan perlawanan hingga kedudukan pun hanya selisih tipis, yakni 9-7. Dua kali challenge dari wakil Inggris yang tak berujung poin, serta kesabaran yang ditutup dengan smash kencang dari Gracia Poli, akhirnya mengakhiri interval kedua dengan skor 11-8. Kesalahan yang dibuat Chloe dan Lauren, serta kontrol permainan yang masih dipegang oleh Gracia Apriani, membuat mereka terus memperlebar jarak keunggulan menjadi 19-11. Gracia Poli dan Apriani Rahayu akhirnya bisa kembali memenangkan game kedua sekaligus mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13 atas Chloe Bird dan Lauren Smith. Selanjutnya, Gracia Poli dan Apriani Rahayu dipastikan lolos ke babak perempat final dan selanjutnya akan menjalani laga melawan rival berat Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota dari Jepang pada Selasa 27 Juli 2021 untuk menentukan juara grup A Olimpiade Tokyo 2020.